Oke, sekarang kita akan olah daging tenderloin Australia yang kita akan jadikan khas Italian hari ini. Jadi kita akan bikin beef Milanese. Nah, beef Milanese adalah daging yang kita panir, kita pipihkan. Memang dia irisannya tipis-tipis dan dia akan di pan fried with butter, terus herbs, dan ini akan jadi satu hidangan istimewa di rumah kalau Anda buat orang-orang tersayang. Nah, pengen tahu tentang beef tenderloin yang saya pakai? Ini dari Australia. Jadi, dia itu sangat terjaga mutunya. Karena mereka bebas bergerak di ladang yang sangat luas dengan banyak rumput yang natural, jadi mereka tuh sangat healthy. Dan ini udah terjamin bahwa ini tidak akan ada yang namanya penyakit sapi, mulut, ya kan, yang berbahaya, kuku gitu kan. Jadi semuanya aman di sana. Dan ini juga halal. Sekarang kita akan siapkan, yang paling penting adalah kita akan memadukan breadcrumb-nya. Nah, ini breadcrumb ya, kurang lebih 1 cup. Saya akan haluskan. Nah, ini kuncinya. Jadi, saya akan infuse dia dengan mix Italian herbs. Jadi, di situ ada oregano, ada rosemary, ada thyme. Wah, seru deh pokoknya. Nah, ini saya taburin di sini nih. Jadi, kamu bisa dapetin aroma yang tersembunyi di dalam breadcrumb-nya. Oke. Okay. Sedikit salt. Terus juga sedikit black pepper langsung saya masukin ke dalam breadcrumb-nya. Wah. Cukup. Kita cek. Wah. Oke, kita tuangin sekarang. Kita butuh toasted bread. Saya akan iris seperti ini. Nah, kurang lebih sekitar 80 gram. Kita akan tipiskan. Nah, kalau di rumah nggak ada martil buat menipiskan daging, kamu bisa pakai bottomnya pan. Oke, kita pipihkan. Salt tipis aja karena dagingnya tipis, jadi jangan terlalu banyak. Dan ini bisa kamu lakukan hanya satu sisi aja. Kalau double side, dia akan asin. Black pepper. Two piece eggs. Oke, kita siapkan fresh parsley. Aduk. Oke, masuk ke telur. Oke, kita tambahkan onion ke atas pan. Fresh basil, tambahkan lemon juice sedikit. Oke, nah ini kita sisihkan. Apa
api medium. Kita taruh di sini. Beef Milanese ready to serve.